tim menembak Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Kodi Klata mendominasi juara lomba menembak eksekutif dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI AL ke-76 yang digelar di lapangan tembak Jala Krida Braja, Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya, Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022. Tim menembak Kodi Klata yang terdiri dari Komandan Kodi Klata, Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono, dan para pejabat utama Kodi Klata, serta para perwira menengah berpangkat kolonel, berhasil merebut juara, baik tingkat perorangan maupun beregu dalam lomba tembak pistol. Komandan Kodi Klata, Letjen TNI Marinir Suhartono, berhasil menjadi juara satu di kelas eksekutif perwira tinggi, kemudian diikuti dan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Suherlan, juara kedua, dan Danpus Penerbal Laksma TNI Dwika Cahya S sebagai juara tiga. Sementara itu, di kelas prestasi Kolonel Perorangan, Pamen Kodi Klata, dan Pusdikat Kodikmar, Kolonel Marinir Kurniawan BCP meraih juara 1, dan Kolonel Marinir Ainur Rofiq meraih juara 2, sedangkan juara 3 diraih Kolonel Datuk Sinaga dari AAL. Sementara di kelas prestasi Kolonel Beregu, tim Kodi Klata, yang terdiri dari Kolonel Marinir Kurniawan, Kolonel Marinir Ainur Rofiq, Kolonel Laut P. Andike, Kolonel Marinir Sudin Kaban dan Kolonel Laut P. Panugerah Asyari menunjukkan kemampuannya dengan merebut juara 1 dengan total nilai 933, diikuti tim Koarmada 2 sebagai juara 2 dengan nilai 880 dan tim AAL sebagai juara 3 dengan poin 817.